Penampilan Celine Evangelista saat Imlek tanpa Stefan William tuai reaksi Bunga Zainal dan Dr. Boyke. Ikut memeriahkan suasana Imlek, penampilan Celine Evangelista usai bercerai dengan Stefan William jadi perhatian Bunga Zainal hingga Dr. Boyke. Belum setahun resmi bercerai dengan Stefan William, Celine Evangelista belakangan sedang ramai menjadi pusat perhatian lantaran penampilannya yang kian memukau. Walau kini menjadi seorang janda, Celine justru terlihat semakin cantik hingga terus dibanjiri pekerjaan. Alhasil wanita yang dikabarkan sedang dekat dengan komika Marcel Widianto ini pun sering terlihat mondar-mandir di depan layar televisi hampir setiap hari. Bahkan sederet pria dikabarkan sedang berusaha menarik perhatian Celine yang kini masih betah melajang berbeda dengan sang mantan suami yang sudah memiliki kekasih baru. Bagaimana tidak, selain makin sukses di dunia entertainment, Celine yang sudah memiliki 4 orang anak itu masih terlihat awet muda dengan bentuk tubuhnya yang begitu terjaga. Seperti yang tampak kala Celine memamerkan penampilan dirinya saat dibalut congsam pakaian yang kerap dikenakan wanita saat momen Imlek, Selasa 1 Februari 2022. Selamat Tahun Baru Imlek 2022, tahun yang penuh kebahagiaan, kesenangan, kesehatan, kesuksesan, dan kedamaian. Gong Si Fa Cai, tulis Celine di akun Instagramnya, berpose duduk dengan menggunakan baju dan latar serba merah. Tampak lekuk tubuh Celine yang terbentuk masih begitu ramping ditambah dengan riasan bol yang menyempurnakan wajahnya. Penampilan Celine tersebut pun ramai menuai pujian warganet termasuk Bunga Zainal dan Dr. Boyke. Bunga Zainal 05, cantik kek banget beb, Dr. Boyke Dianugraha, kaya Dewi Kwan Im dari China, cantiknya, husna garis bawah maul, padahal momi anakku 4 orang tapi kenapa masih bisa cetar membahana, sehat-sehat ya momi at Celine garis bawah Evangelista sekeluarga. Bisa dibilang ini adalah tahun pertama Celine menyambut perayaan Imlek tanpa didampingi Stefan William yang sudah menjadi mantan suaminya.